tentang Letkol Deddy Corbuzier, Akbar Faisal, Negeri Suka-Suka. Pemberian pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat kepada Deddy Corbuzier dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari mantan anggota DPR RI Partai Nasdem. Melalui laman Twitter pribadinya, Jumat 9 Desember, Akbar menceritakan bahwa ayahandanya adalah seorang tentara yang turut melakukan operasi militer di Irian Barat. Cerita Akbar saat operasi militer, lengannya bengkok, imbas terkena peluru. Selain itu, Akbar menyebutkan bahwa ayahnya juga menjadi bagian dari operasi di Timur Timur. Atas jasanya, ayahanda Akbar mendapat bintang Seroja dan saat wafat mendapatkan pangkat terakhir Sersan 1. Hingga wafat berpangkat Sertu, kami bangga padanya. Demikian kata Akbar melalui laman Twitter, Jumat 9 Desember. Dalam cuitannya, Akbar berkomentar atas pemberian pangkat Letu kepada Deddy. Ia menyayangkan pemberian itu dan menyebut Indonesia menjadi negeri yang dikelola sesuka hati. Dan seorang pesohor tiba-tiba dapat pangkat letkol dari Menhan Prabowo, Panglima TNI, dan Kasat Negeri Suka-Suka, pungkasnya. Deddy sendiri mendapat gelar Letnan Kolonel Tituler dari Menhan Prabowo. Pangkat yang diterima Deddy itu setelah sebelumnya mendapat pengesahan dari Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman.